Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrah li sadri wasilli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat menyambung kuliah mingguan kita, dan abang juga merakamkan syukur kehadrat Allah kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan di mana yang telah dibincangkan dalam kuliah yang lepas, kita sama balik perbincangan kita dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnatin Nabawiyah, iaitulah bagaimana bermuamalah ataupun berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Jadi susun oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang mana dalam ini dia menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sunnah, tanggungjawab kita orang Islam terhadap sunnah, peranan sunnah dan juga apa yang patut kita lakukan dalam kita bermuamalah dengan sunnah Nabi SAW. Dalam kuliah yang lepas kita telah masuk sebenarnya ulangi kepada fasa yang ketiga, iaitulah mabadi' asasiyah litta'amul ma'as sunnah, iaitulah dasar-dasar pokok ataupun dasar-dasar utama dalam bermuamalah dengan sunnah. Yang pertama ialah al-istithab min thubutis sunnah, iaitulah percaya ataupun kita berkeyakinan penuh dengan adanya sunnah tersebut berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah yang telah disusun oleh para ulama selepas daripada 200 tahun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kaedah-kaedah dalam menilai dan menentukan kedudukan sunnah tersebut sama ada sahih, sama ada dia hasan, sama ada dia dhaif ataupun maudhu'. Dan kaedah-kaedah ini masuk dalam satu ilmu yang dipanggil ilmu mustalahul hadis ataupun ilmu hadis secara dirayah. Tapi yang biasa kita pakainya ataupun mustalahul hadis. Mustalah hadis, ilmu mustalah hadis. Itu biasa orang sebut. Walaupun ada istilah yang lain dipanggil ilmu hadis dirayah ataupun ilmu dirayah hadis. Dia ada dua, ada ilmu dirayah dan ada ilmu riwayah. Ilmu riwayat ni setakat kita baca, kita royak, lepas tu kita terih hadis. Tapi ilmu dirayah ni ialah menimbang, menilai, meneliti hadis itu sama ada kuat ataupun tidak kuat, sama ada boleh pakar ataupun tidak pakar. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah inilah para ulama akhirnya menyusun kitab-kitab hadis yang saya sebut dulu. Yang utama ialah Sahih Al-Bukhari, diikuti oleh Sahih Muslim, kemudian Sahih At-Tirmizi ataupun dipanggil Sunan At-Tirmizi, dan kemudian An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, kemudian mari Sunan Abu Daud, baik akhirnya diikuti oleh Ibnu Majah. Ini kitab hadis yang utama yang diiktiraf oleh para ulama. Walaupun ada banyak lagi kitab-kitab hadis yang lain yang disusun oleh ulama-ulama pada berbagai zaman, tetapi khotne inilah yang dianggap sebagai yang paling utama, rujukan yang utama. Kerana boleh kata hampir semua hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab lain itu ada dalam ni kitab ni. Antara yang besar ialah Muwatta Ibnu Malik, Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Kemudian Masabihus Sunnah yang dibuat apa ni, yang disusun oleh At-Tabrizi. Kemudian Ma'alimus Sunan, tak besar lagi, Masabih Sunnah. Lepas tu Ma'alimus Sunan, Masabih tu. Kemudian Mishkatul Masabih, Masabih, macam-macam kita adik. Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban dan macam-macam lagi ni, semua ni ialah kitab-kitab hadis yang terkenal dalam tradisi ilmu Islam. Kemudian hari ini yang kita sambung sedikit lagi kaedah ataupun dasar-dasar utama dalam bermuamalah dengan hadis ialah apabila hadis itu jelas di segi sahih ataupun subut dia, maka masuk yang kedua ialah
kena ada husnul fahmi lis sunnah, iaitulah kefahaman yang betul. Husnu ni maksudnya molek, tapi sini amat terjemah betul. Husnul fahmi, kefahaman yang betul terhadap sunnah. Kerana fahaman kita ni, bila kita baca suatu benda, kita dengar orang kecek, kita ada fahamnya kita. Sebab kita dengar kuliah saat ni, kita dengar dan kita faham. Faham ni kadang-kadang tak serupa antara sore dengan sore. Pertama ialah tahap kefahaman. Tahap dia, ada orang faham 100%, kalau orang royak daripada awal sampai akhir. Ada orang boleh faham, boleh jadi 50%. Ada orang yang faham sikit-sikit, dan ada orang tak faham langsung pada. Pasal dia duduk alik tengok orang jawab, dia duduk berbilih kain. Dia dengar orang yang ngajar, tapi dia tak faham. Pasal kain dengan obat tu duduk mata dia. Jadi tak masuk bagi orang royak. Jadi tak serupa tu. Dan ada orang faham dengan betul, serupa dengan maksud yang orang royak. Orang ni royak, ada maksud dia royak dengan bahasa dia, dengan istilah. Dan ada orang yang boleh faham serupa dengan hak jum royak, henuk. Tapi ada orang faham lagu lain. Dia faham lagu lain, royak lagu lain, dia faham lagu lain. Ada juga. Jadi tak serupa. Sebab tu di sini dia sebut husnul fahmi lisunnah, kena ada kefahaman yang betul. Amat terjemah yang betul lah. Kefahaman yang betul ataupun kefahaman yang elok. Husnul fahmi ni kefahaman yang elok dari segi bahasa. Tapi nak semudah jejak, kita kata kefahaman yang betul. Kita baca sunnah Nabi, kita tengok makna dia dan kita faham serupa kehendak Nabi. Barulah dia jadi molek. Tapi kalau kita faham salah ataupun lari daripada hak Nabi nak, dia akan jadi masalah besar. Dia akan jadi masalah besar. Jadi itu asah yang kedua. Di sini dia sebut ayuhsina fahman nasin nabawi. Hendaklah memperelokkan kefahaman terhadap nas Nabi. Wifqa dilalatil lughah, mengikut dalil ataupun kaedah bahasa. Wa fi dau'i siyaq, dan mengikut petunjuk siyaq, iaitulah siyak ni nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Siyak ni mungkin kita kata lengguk bahasa tu. Lengguk bahasa hadis tu kita kena jelas. Sebab kalau kita tak jelas lengguk tu, kita tak faham. Spoil kecek. Hagi ya. Ada kata hagi ya, hagi ya. Dia lain tu mana. Serupa ke tak? Tak serupa. Orang tanya, ayah, hamba nak pergi boleh ke? Hagi ya. Ayah, hamba nak pergi boleh ke? Hagi ya, hagi ya. Dia tak serupa tu. Maksud tu lain, bahasa tu lah. Gih nak gih kat, tapi cara beroyak dengan nada bahasa, dengan renyih-renyih. Mungkin siak ni mungkin renyih. Renyih dia, renyih hadis itu. Wasababi wurudihi, dan sebab marinya hadis. Sebab hadis ni kalau kita ngaji ilmu hadis, dia support tafsir. Tafsir ni dia panggil ada asbabun nuzul, peristiwa di sebalik turunnya suatu ayat. Bukan semua ayat Quran itu turun dengan sebab. Biasa turun biasa, tapi ada banyak ayat yang turun kerana ada sebab di belakang. Terutamanya ayat wayas'alunaka. Ayat wayas'alunaka itu sendiri menunjukkan ada persoalan. Wayas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anil mahid, tentang orang perempuan yang mari haid. Maka Tuhan kata kul, jawablah kepada mereka, huwa azza, kul hiya azza. Royaklah bahawa hik-hik ni benda cemar. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah kamu daripada bersetubuh dengan perempuan ataupun isteri-isteri kamu waktu dalam keadaan hik. Gora tak apa, cokek, geletek, gapo tu tak apa. Bersetubuh tu tak boleh. Lama buku, habis pakai tak masuk dekat. Kalau 7 hari, 7 hari tengok lek ni, mai telefon ya. Tidak juga. Jadi wayas alunaka, mereka bertanya itu sebab. Sebab apa turun ayat tu? Wayas alunaka anzil qarnain, wayas alunaka anil anfal, wayas alunaka anil ahillah, wayas alunaka anis sa'ah. Ni ayat-ayat ni dia ada sebab di belakang tu mari. Lepas tu bila kul, contohnya kul huwallahu ahad, ada sebab. Iaitu orang Arab ni mari jumpa Nabi, bila Nabi bawa Islam, royak Tuhan ni so, Tuhan ni bukan berhala. Mereka bertanya Nabi. Orang Arab ni dia tanya Nabi, siflana rabbaka ya Muhammad, amin fiddatin am zahabin, gambarkanlah kepada kami Tuhanmu ni Muhammad.
Pasal mu tak terima belaka Tuhan kita sembuh 360 dikeliling Kaabah. Jadi lagu mana Tuhan mu ni? Buat daripada perak ke? Buat daripada emas? Sebab hadut keliling Kaabah tu buat daripada batu belaka. Jadi dia ingat Tuhan hak Nabi ni serupa Tuhan dia juga jenis bentuk jenis berupa. Jadi Nabi tak say kepada Tuhan ni kerana batu. Boleh jadi dia ingat hak Nabi ni amin zahabin am fiddah. Buat daripada emas ke daripada perak? Lalu Tuhan royak ke Nabi nak jawab lah ke mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu gambaran tauhid. Konsep tauhid dan juga akidah dalam Islam. Bukan jenis berupa, bukan jenis bentuk, tapi Allahu ahad, Tuhan so. Allahus samad, Tuhan yang menjadi tempat bergantung. As-samad alban alladhi yusmadu ilaihi. Kok mana orang tuju ke dia? Kalau dalam kitab Jawi, As-Samad tu allazi la jaufa fihi. Dalam kitab lama diterjemuh ke dalam kitab Jawi, benda apa ni? Ia yang mana tidak ada rongga. Allazi la jaufa fihi ni benda yang tidak berongga. Makna tupak. Tapi makna yang sebenar As-Samad kata ulama allazi yusmadu ilahi, tempat orang berajak dia, orang pergi cari dia. Tangi butuk, tangi susah, tangi gapo, carilah dia. Itu mengatakan As-Samad. Lepas tu lam yalid, Tuhan ni pula tak beranak, tidak serupa kepercayaan masyarakat-masyarakat jahiliah. Ada anak walam yulad, dan dia pun bukan anak orang. Bukan anak orang, dia tidak beranak dan dia bukan anak siapa-siapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada benda yang serupa dengan dia ni. Hak mana hak terlitah dalam kepala kita? Nabi kata wallahu khilafu zalika. Tak serupa dengan hak kita bayar. Kita salah terbayar dalam kepala, dalam fikiran kita Tuhan ni. Maka Nabi kata Tuhan menyalahi apa yang mu terbayar tu. Jadi ini contoh. Jadi Quran ni dia ada sebab nuzul dia. Maka hadis ni pun ada sebab wurudi. Sebab puca mari. Puca mari tu ada banyak hadis yang ki orang tanya. Orang tanya contohnya orang tanya man abiru. Siapa orang yang paling layak aku buat baik? Wahai Nabi, ayah ke mok? Mok dengan ayah. Tuhan kata, Nabi kata ummaka. Mok mung lah, kok mung patut buat baik. Lepas dia tanya, summaman, siapa pula? Nabi kata ummaka, mok mung. Dia tanya yang ketiga, summaman, lepas mok tu siapa? Nabi jawab ummaka, mok mung. Maknanya tiga kali Nabi jawab tiga soalan dia nak menyebut mok belaka. Summa man, yang keempat dia tanya summa abaka, lepas tu lah baru ayahmu. Maknanya kata ulama apa ni, gapo kita kata tanggungjawab ataupun penghormatan khidmat kita yang paling utama kepada mok lebih daripada ayah. Sebab tu di rumah kalau mok panggil, ayah panggil, kalau berdasarkan hadis ni kena pergi tempat mok dulu. Tapi kita ni biasa pergi kat ayah dulu sebab ayah baking. Tak mari makan napa Jepung. Jadi unggah lalah ke ayah dulu, tinggal mok tu jadi masalah kita. Ayah pun kau tak ngaji hadis, jadi payuh. Kalau ayah ngaji hadis, dia akan suruh mengkak mokmu dulu, jangan mari kat aku. Tapi kalau ayah tak ngaji hadis, dia winapa. Bapa mu lambat mari, mok panggil pe winapa, aku jadi pitih kan, bukan mokmu. Sudah selok kita. Sebab tu ayah pun kena ngaji juga hadis ni. Jadi Nabi sebut mok ni tiga kali, menunjukkan keutamaan ibu daripada bapa. Dan disebut dalam hadis lain apa ni, al jannatu tahta aqdamil ummah, syurga duduk di tapak kaki ibu. Pasal pengorbanan ibu ni besar. Walaupun kita tak nafikan jasa ayah, tapi mok ni mengandung 9 bulan, mengandung pula macam-macam dalam tu. Bahasa jenis kaki bola, Ultraman, Batman, ada belakang dalam perut tu. Mok saja kat makan pamoga. Nak bawa otrome dalam perut ni. Buat baju pink lah pula mok ni. Gitu mok lalu. Sungguh. Lepas tu penat dah 9 bulan. Gimari naik tangga ke apa semua. Babak tak sekira lah. Ngedek tu nak makan pucuk atak, nak makan batok. Selok ayah cari puya-puya ni. Nak cari mana pucuk atak tu? Jamai dulu tak apa lah, banyak rumah atak. Mengidai-mengidai nak makan pucuk atak. Allah tu, duduk pula Kuala Lumpur ni. Jenuh nak cari pucuk atak.
Baik, jadi patut selepas 9 bulan beranak. Beranak tu bertaruh nyawa. Sebab itulah ibu yang melahirkan anak, mati dia mati syahid. Kenapa? Kerana kata doktor, kajian perubatan, tak ada sakit yang paling berat dalam hidup manusia ni kecuali sakit beranak. Sebab tu orang sains, doktor kata wanita ni lebih tahan menahan penyakit, menahan sakit bandingkan kita orang jantan. Kita kat kalau sakit kat timur we duk mano ni. Kadang-kadang manggil mok dia sakit dah, so Allah mok we timur duk sebelah panggil mok lagi. Tak tahannya kita orang lelaki ni. Tapi orang puan tu heavy, sakit yang paling berat ialah sakit bersalin waktu melahirkan. Sebab itulah padahlah agama bui nila syahid orang yang mati bersalin ni. Bertarung antara hidup dengan mati. Melahirkan seorang anak. Beratnya anak tu. Jadi patutlah Nabi ni, agama kita bui kepada mak ni sampai 3 kali ganda. Penghormatan, lepas tu yang keempat barulah mari ayah. Ayah ni kalau hak rajin ingat pun lepas beranak dia pergi bebe azal payah tinggal lah. Maha dia tinggal. Mari pula 7 hari pula buat mari nama. Buat mari nama. Pas mak ni pula bila-bila anak jaga malam tidur, tak tidur, kadang-kadang tidur boleh cokok. Duk ribu anak tu. Anak pasal PE. Oh, PE. Ya. Dia serabut tengok orang tu kat teriak semacam malam. Jadi akhir je ni gua tak ribu mu. Mu ayah tak payah duk pakai orang situ lah. Anak ni teriak. Jadi siapa peringkat tu nak ayah? Tu contoh sebab wuru. Sebab wuru hadis. Dan ada banyak lagi hadis lah. Contohnya orang tanya Nabi, apa amalan yang paling afdal? Tu ayul amali afdal. Itu sebab dia. Jawapan Nabi tu mari kerana ada soalan. Soalan mari, apa dia amalan yang paling afdal? Dalam hadis itu tak kurang ada 3 hadis. Nabi jawab tak serupa. Amun masa ngaji lu pening juga buat apa Nabi jawab tak serupa. Soalan tu lu. Dalam 1 hadis orang tanya Nabi, ayul amali afdal. Apakah amalan yang paling baik? Yang paling afdal, kok lebih fadilah dia. Dalam 1 hadis tu Nabi kata as-salatu liwaqtiha. Semayah dalam waktu. Semayah dalam waktu. Ulama terjemah sini ialah semayah pada awal waktu. Sebab kalau semayah dalam waktu ni mungkin hujung waktu pun semayah juga. Jadi tentulah tidak afdal. Kok afdalnya masuk waktu, kalau tak ada masalah apa-apa kita semayah selalu. Itulah amalan yang paling afdal. Ada orang lain pula mari tanya soalan yang sama. Amalan apa yang paling afdal? Nabi kata birrul walidaini. Buat baik kepada kedua ibu bapa. Lain dah jawab pe tu. Buat baik berbakti kepada kedua ibu bapa. Dalam 1 hadis lain soalan yang sama, ayul amali afdal? Amalan apa yang paling baik? Nabi kata al jihadu fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah. Jadi amo dulu pun perai apa 3, tapi bila kita ngaji banyak sikit, jumpa tok guru lebih sikit, rupanya hadis ni Nabi jawab kepada 3 orang yang berbeza. Soalan-soalan ni 3 orang yang berbeza. Dan Nabi jawab tu mengikut diri orang tu. Hok mari mula-mula tanya dia tu, Nabi kata semaya dalam waktu pasal kawan ni loleh sikit bab maya. Masuk ngorik duk cari serati lagi ke rumah orang. Di cari serati. Itu masalah dia. Masuk waktu duk main haji lagi tak boleh, tak makan lagi ni, tak makan lagi. dulu. Nak naik haji dulu baru nak pergi sembahyang. Padahal dengar di linga dia orang beg apa semua tu. Contoh-contoh. Jadi orang ni pasal jenis loleh buat sembahyang, maka Nabi royak ke dia amalan yang paling afdal ialah sembahyang dalam waktu ataupun di awal waktu. Ada 1 riwayat as-salatu fi awali waqtiha. Ada 1 riwayat. Baik, yang kedua ni pula bapa Nabi jawab birrul walidain, sebab orang ni bahasanya ni tak apa cara kamu ayah. Dia tak cara kamu ayah ni. Wak sarok dia jawab, tak tanya khabar, tak balik, tak ambil berat. Hal tu jadi masalah. Mu ayah sakit pun dia tak peduli. Jadi Nabi jawab amalan yang paling afdal ialah birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa sesuai dengan tuai tubuh tu. Hok 3 ni pula bahasa naku.
takut nak berjihad pada jalan Allah, Nabi kata al jihadu fi sabilillah. Paling amalan yang paling afdal. Ni ceramah tak mari, kuliah tak mari. Ha tu sebagai contohnya, takut. Takut pasal takut gitu, takut gini, takut macam-macam takut, kok tak bersabar kadang-kadang. Tak nak bersabar. Jadi nak buang nyakit nakut, Nabi kata jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Anin nak ayat latar belakang sebab wuruk, sebab marinya hadis tu. Dan ini juga berdasarkan hadis-hadis ini, kata ulama menunjukkan kebijaksanaan Nabi dalam menyampaikan agama. Nabi ini umpama seorang doktor yang mahir, dia beri obat berdasarkan penyakit orang. Bukan kata asal mari penyakit berapa, panado belaka. Sakit gigi, panado. Sakit lingo, panado. Sakit hati, panado. Panado semua. Ha, ini pasal jenis doktor cari makan. Doktor cari makan, dia tidak diagnose penyakit orang dengan betul. Nabi ini oleh kerana dia seorang tabib, seorang doktor yang mahir, dia kenal madu dia. Maka dia royak tu sesuai dengan penyakit orang. Orang ni kalau royak gini, tak selesai masalah dia. Maka Nabi buat obat serupa dia, iaitu semaya awal. Hak ni pula pasal ni tak cara kau mak ayah, ha, nak suruh jadi afdal, cara kau mak ayah. Hak ni penakut, obat dia jihad. Ini ayat kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam agama ni pun kena lagu tu juga. Menyampaikan agama, berjuang agama ni kena ada kebijaksanaan. Jika mana ada kebijaksanaan, ada masa kita bertepuh. Ada masa kita ambil lakah. Ni bertepuh sama siapa lekat tanduk-tanduk. Unduk-duk lekat situ, selok dengan begitu. Orang tak belaga lagu tu, biring tidak belaga lagu tu. Biring ada tika undur. Tidak gitu, kita buat tika pun. Dia bukan belaga sokmo. Kita ni nak suruh belaga sokmo. Ada masa kita undur. Undur tu bukan lari, undur ambil lakuh. Undur ambil lakuh, tengok lakuh orang pula. Nak makan kat mana. Itu keedah orang belawe. Ni kita ni nak suruh gomo sokmo. Nak suruh gomo sokmo, masuk macam masa terakhir jadi sebuah babi. Sebab tu kata babi, babi buta. Ya, dalam pepatah Melayu ni ada satu patah, babi buta jangan membabi buta. Dah lah babi buta pula. Sebab babi ni perangai dia tu pusok mu. Oh tu ya sampai gelebek mucung tu. Kalau kita baca dalam buku asal-usul, buku tu dia cerita bab asal-usul. Bapa babi ni jadi gelebek, kisah tu pasal berani tak terkalu pergi senur pokok batang kayu. Gelebek mucung pas hari ni. Sebab tu mari orang Melayu membabi buta. Jadi kita berlawan ni pun dalam politik pun ada ketika kita termasuk, ada ketika kita undur. Ni setengah kita ni nak masuk sokmo. Belajar silap dengan siapa mesti masuk sokmo ni tak ada. Orang belajar apa-apa pun ada buah undur tu. Buah undur tu ada, tika undur. Undur tu bukan lari, undur ambil tapuk. Ambil lakuh. Nak makan kat mana perhati dulu. Itu keedah dia lagu tu. Jadi kalau kita pahal hak ni, kita pahal lah apa tindakan pimpin ni kita buat dalam politik. Kalau kita tidak pahal hak ni, kita duduk marah sama ke pimpin ni kita. Pasal kita tidak pahal. Kita turut angin kita, perasaan kita. Nak belawai semacam, tak kira gapo. Pimpin ni ada penilaian, ada pertimbangan dia. Pertimbangan dia, bukan makna undur tu kita nak lari. Kita epek tu bukan nak beriba. Kadang-kadang epek makan dalam baik. Wadah. Tidak begitu. Kita makan boleh-boleh senyum. Wadah. Itu nak ayat kedoh. Baik. Balik semula kepada hadis. Jadi, hadis itulah nak ayat kebijaksanaan Nabi. Ini dia katakan sebab wurud. Kemudian, kefahaman kita terhadap hadis juga mestilah berdasarkan zilali an-nusus al-Quraniyah wan-nabawiyatil ukhra, berasaskan bimbingnya Quran dan juga hadis yang lain. Iaitulah dalam memahami hadis, jangan kita tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Pemahami terhadap hadis tak boleh sama sekali bercanggah dengan dasar yang disebut dalam Quran. Siapa mereka menghalalkan haram, contohnya mengharamkan halal, tak boleh. Jadi kepahami terhadap hadis ni, tafsir kita nak hurah hadis, jangan lari daripada dasar-dasar umum yang ada dalam Quran dan juga dasar-dasar pokok dalam Islam. Dan benda ni banyak ditulis di dalam kitab-kitab, antaranya
Seperti mana dia ditulis oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi, iaitu Syekh Ahmad bin Abdul Rahim, ulama India yang terkenal dulu di India, duduk di Delhi. Dahlawi itu maksudnya Delhi lah. Delhi zaman dulu ni pusat pentadbiran dulu dia panggil Delhi. Lepas ni dia panggil New Delhi. New Delhi ni bandar baru. Dia hok lama tu dia panggil Old Delhi. Masa tu pusat pentadbiran kajian Islam di India. Kalau kita pergi lah ni di Delhi tu ada bekas-bekas istana, kubur yang ada. Masa contohnya ada istana Humayun, lepas tu ada Lal Kilal. Lal Kilal ni ialah kota merah, the Red Fort, Lal Kilal orang India kata. Ini tanda-tanda peninggalan kajian Islam dulu. Jadi Syekh Ahmad bin Abdul Rahim ni yang terkenal dengan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ni, salah seorang ulama besar, dia duduk situlah. Dia nulis banyak kitab hadis. Yang masyhurnya Hujjatullah Al-Balighah, yang kedua ialah Al-Fauzul Kabir fi Ilmi Tafsir fi Usuli Tafsir. Ni kitab masyhur Hujjatullah Al-Balighah ni, dia hura tentang hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan peretoh agama. Bapa gini tebal. Kitab ni orang banyak mengaji zaman dulu, orang pergi India. Cuma sayangnya daripada pengajar Syekh Waliullah ni tubik aliran yang kita panggil golongan muda. Okay, dulu bertemu di Kelantan ni hebat cerita kaum tua, kaum muda. Antaranya hasil penulisan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Karena boleh jadi sebahagian daripada kita silap memahami kehendak Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Jadi bertemu di Kelantan dan di seluruh dunia Islam pada waktu tu dia panggil golongan tu kaum muda, kaum tua. Di Indonesia pun jadi lagu tu juga. Kita di Kelantan pun hebat pertemuannya antara kaum muda dengan kaum tua. Tapi saya tengok benda tu kerana sikap ta'asub, lebih kepada sikap ta'asub dalam pemahaman. Kalau kita boleh bertolak asuh, bertolak asuh dan hormat menghormati, dia tidak berlaku pertemuannya selagi tidak lari daripada kaedah-kaedah umum agama. Kalau kita boleh berlawan ni kalau pegangan itu bercanggah dengan kaedah umum agama. Tapi pandangan antara kaum muda dengan kaum tua ni secara umumnya ada beberapa yang agak itulah, tapi kita ambil secara umumnya ialah perbezaan fahaman saja, sudut pentafsiran dan bagaimana melihat kepada nas. Dan benda ni bukan baru dalam secara Islam, zaman dulu pun berbeza pandangan dah, tapi tidak bertembung kerana ulama-ulama ni menghormati antara satu sama lain. Zaman Nabi pun kalau kita tengok ulama ni ataupun sahabat, dia tak panggil ulama masa tu, sahabat-sahabat Nabi ni pandangan tak serupa belaka. Banyak benda-benda di zaman Nabi, tafsir mereka terhadap perintah Nabi tak sama. Contoh yang paling jelas ialah bila Nabi hantar pasukan pergi ke menyerang satu kumpulan Yahudi jadi yang dia dengan nama Bani Quraizah, keturunan Quraizah. Nabi hantar pasukan pergi ni lepas Zuhur. Nabi kata, Nabi suruh pasukan ni pergi serang Bani Quraizah. Nabi kata la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraizah. Mu jangan semaya asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Tu pesan Nabi. Mu turun ni Nabi kata gi dengan cepat, la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan semaya asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jadi pasukan askar ni gi. Gak jauh, apa tak ingat berapa kilometer. Gi ni masuk waktu asar. Tak sampai lagi. Gi lagi sehingga waktu asar tu kau lewat. Mungkin duduk jalan lagi. Jadi sebahagian daripada sahabat dalam askar tu berhenti. Tak boleh dia kata kita kena maya dulu ni. Kalau kita terus jalan takut habis waktu asar. Jadi berhenti nak semaya. Satu kumpulan lagi kata tak boleh. Tak boleh, mungkin Nabi bersedah jangan semaya asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Tapi hok ni berhenti juga. Berhenti semaya. Semaya asa. Hak ni tak sim maya. Sebab Nabi suruh maya dulu. Gi siapa tu dekat nak ngorik dulu. Dekat nak ngorik bobode ya semaya asa. Hak tak semaya lagi ni bobode semaya asa. Lebih kurang sudah metah maya asa masuk waktu ngorik. Jadi lepas pada peristiwa ni balik ke Madinah. Baloh dalam dua ni jadi bah dalam. Tu lamung dia kata nak turut sangat siapa kita lewat maya asa. Aku semaya asa dulu. Jadi bahas sikit dua tu. Balik jumpa Nabi, Nabi senyum. Nabi tak kata apa-apa. Nabi tak kata hak ni betul, hak tu salah, hak tu betul, hak ni salah, Nabi tak kata. Nabi suka.
Pasal apa? Dua-dua tu memahami perintah Nabi dengan jelas. Hak kata kena semaya di Bani Quraizah tak boleh berhenti dengan jalan pasal diambil secara harfiah. Bahasa Arab kita panggil harfiah. Orang putih kata literal meaning. Kita ambil zahir. Zahir perintah. Nabi kata mu jangan semaya asal kecuali di kampung Bani Quraizah. Jadi tak boleh semaya mana-mana. Betul dah lah dari segi zahirnya. Lewat tak lewat pun kena semaya di kampung Bani Quraizah. Tapi hak geruk ni, hak berhenti semaya dulu, dia kata tujuan Nabi suruh ayat gitu tu nak suruh kita pergi cepat. Nak suruh kita pergi geruk dengan cepat, jangan duk berhenti beli apa ni. Oh putu halba lah. Beli colik lah ke apa. Gi cepat biar dia sapa awak sehingga kita boleh semaya sudden. Jadi oleh kerana waktu sudah lewat, maka kena berhenti semaya tengah jalan lah. Tebih-tebih gi takut dia lupu. Ha, cara peheh ya. Cara peheh. Tapi dua-dua ni betul. Pasal hak ni melihat apa yang tertulis, hak ni melihat apa yang tersirat. Hak ni yang tersurat, hak ni yang tersirat. Dan dua-dua tu betul. Ni dikatakan ijtihad. Ha, dalam istilah fiqh dia panggil ijtihad. Ijtihad ni siapa betul ijtihad boleh dua pahala. Siapa salah boleh so pahala. Dua-dua tu boleh diterima. Tu nak ayat. Perbezaan pandangan ni zaman Nabi pun berlaku. Nabi ada cokoh pun sahabat sudah berbeza mentafsirkan perintah Nabi. Tapi tidak lari daripada prinsip. Waktu mula-mula turun perintah poso tahun kedua hijrah. Kebetulan turun perintah poso apa ni? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tu. Patu syahrul Ramadan allazi unzila fihi alquran hudal linnas wa bayyinatin minal huda ni. Jadi dalam ayat tu dia kata faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhra. Maka kebetulan masa tu 17 Ramadan berlakulah perang Badar. Berlaku perang Badar, bila pergi perang Badar ni muka perang ni musim tu Ramadan ni, bulan Ramadan ni bulan panas. Sebab tu kalau kita baca lagi tak apa disebut Ramadan kerana merujuk kepada Ramadan. Ramadan ni satu bahasa Arab merujuk kepada suasana yang panas. Kering, panah, haus kita ni dalam suasana. Jadi bulan Ramadan ni bulan panah di tanah Arab. Maka bila pergi perih, jalan jauh dah, pas nak dalam suasana perih dengan tekene, dengan gapo, menyebabkan tak tahan. Maka sebahagian sahabat ni buka puasa. Sebahagian sahabat buka puasa. Maka sebahagian daripada sahabat tak buka puasa. Sampailah maghrib baru berbuka puasa. Ha, beza dah pandangnya. Tapi dua-dua ni tak balah. Dan Nabi pun tak kata betul aku salah betul tak. Dua-dua tu betul. Pasal cara peher hak tu. Hak ni dia peher. Famankana maridan au ala safari. Bermusafir, ambil situ hak ni apa ni? Ada satu ayat tak ingat. Tak mari tu. Sebelum itu lakum tatap ayam anu amakarahim Allah. Ah biarlah tu tak ingat tak mari dah ayat. Tapi dalam ayat tu perintah suruh puasa. Bila perintah suruh puasa, maka sahabat ni tak berani nak buka. Kena tunggu siapa? Masuk waktu juga barulah buka puasa. Dua pandangan yang berbeza. Jadi ni dua contoh amami. Ada banyak lagi contoh tapi pandangan dua ni nak ayat perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan ni suatu yang lumrah selagi tidak lari daripada dasar umum. Maka kita pun dalam hidup kita bila-bila pun perbezaan pandangan yang tidak menyentuh dasar, maka kita boleh bertolak asuh dan kita boleh menghormati bujuh tak apa, tapi menghormati pandangan masing-masing, kecuali kalau pandangan itu bercanggah dengan dasar yang jelas. Dasar yang jelas itu cerita lain dah lah. Itu cerita lain, itu bab lain. Hati nak ayat sini. Jadi itu contoh. Kemudian satu lagi dia kata kita kena beza juga sunnah ni, ada sunnah yang bersifat tashrik, ada sunnah yang tidak bersifat tashrik. Ha, dalam kita memahami ni kita kena faham ada yang bersifat tashrik, ada yang bersifat tidak tashrik. Yang tashrik ni yang menyentuh tetap hukum secara khusus. Contohnya kita kata bila Nabi kata salu kama ra'aitumuni usalli, semayalah kamu seperti mana aku semayal, maka waktu tashrik dah tu. Ha, itu masuk dalam bab tashrik, iaitu kaedah semaya ni dengan Nabi. Ambil dengan Nabi, tak boleh ambil dengan orang lain.
Kena tiru Nabi, belajar dengan Nabi. Tak boleh nak ambil daripada orang suku Sakak yang bercanggah dengan hak Nabi. Tapi ada juga hadis Nabi ni, contohnya gapo yang tidak bersifat tasyrik. Gapo tidak bersifat tasyrik? Contohnya ialah bila Nabi sapa di Madinah, duduk dalam beberapa bulan, kebetulan masa tu musim buah tamar. Musim tamar. Jadi orang Arab Madinah ni dia gapo tu kita panggil, dia naik atas tu dia catur benih. Gapo Melayu pun. Kawin, dia kawin benih tamar, ukah pokok tu. Tamar ni kena tinggi-tinggi sebab pokoknya. Tapi tidaklah setara pokoknya, tinggi ukah, susah ukah duduk catung. Nabi lalu betul leh. Lalu Nabi tengok orang duk kelai kabuk tu, Nabi kata duk agak dia. Dia berkata kita ni duk kawin pokok tamar ni sebab musim dia masuk dah ni. Tujuannya nak suruh buah jadi molek, jadi besar dan jadi segar molek. Kak Nabi komen, Nabi kata kalau tak buat gitu pun tak ada apa-apa. Nabi komen gitu ya, kalau tak buat pun tak ada apa-apa. Jadi sahabat ni pun turun. Tahun tu semua pakat tak kahwin. Tak kahwin, tak buat pendemungan, pakat tak buat lah peluk itu. Jadi bila mari masuk buah tamar, buah masuk ni tak molek. Tidak sepas kala. Tidak besar molek, tidak manis molek, tidak sepas kala. Jadi bila Nabi nak makan, Nabi heret. Wano dia tu pelik pada sekala ni. Patu rasa pun tidak suka sekala. Lalu sahabat kata pasal tahun ni kita tak buat lah. Muka Nabi lari. Nabi lari. Jadi kita duk biasa buat tiap-tiap tahun. Bila Nabi lari kita tak buat lah tahun ni. Sebab kita takut salah. Allah, Nabi kata aku royak tu mengikut pandangan aku. Oh, aku tak besok bagian ni moga kapung aku tak ada. Memang Mekah ni tak ada pokok tamar. Tuan-tuan pergi Mekah kan? Mana ada jumpa pokok tamar? Tak ada. Pokok tamar ni ada di Madinah. Ada di Madinah. Mekah tu buah yang mari, pokok tak mari. Buah banyak macam-macam, nasi kabu pada sekira lah, ikan singgir pada Mekah. Pokok tak ada. Jadi Nabi kata aku pandangnya ya, aku pun tak besok muka kapu aku tak ada. Muka kapu aku ni tak ada. Maka hak tu, sunnah yang dia panggil ghairu tasyri', bukan syarak. Itu masalah hak urusan dunia biasa. Yang Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan agama kamu. Hak ni tidak masuk dalam bab tasyrik. Tu contoh dua perbezaan tersebut Baik, yang ketiga ni dasar yang ketiga dalam memaham apa ni dalam bermuamalah dengan hadis ni ialah salamatun nas min muaridin aqwa. Sejahtera nas Nabi tersebut daripada mu'arid akwa. Daripada mu'arid ni kalau kita jemuh mudah, lawai dia, lawai yang lebih kuat. Contohnya hadis tu, isi kandungan hadis berkadah dengan Quran. Isi kandungan hadis tu berkadah dengan Quran. Ini biasanya hadis maudhu' lah, hadis yang direka-reka banyak dalam hadis tu, macam-macam. Jadi hak tu berkadah dengan apa ni, dasar utama dalam Quran, maka tak boleh pakai hadis tu. Ataupun dia bercanggah dengan hadis lain, bercanggah dengan hadis lain, hadis lain yang lebih kuat daripada hadis tersebut. Contohnya dalam hadis tu dia kata boleh, dalam tiba-tiba mari hadis ni dia kata tak boleh. Maka bila tengok latar belakang hadis di segi dirayahnya, hadis yang kata boleh tu lebih kuat, maka hadis yang tak boleh ni kena letak tepi lah. Kena letak tepi, tak boleh nak pakai dalam batu. Ataupun dia bercanggah dengan dasar-dasar umum, maqasid syariah tak boleh. Jadi tak boleh nak pakai hadis tu. Itu contoh-contoh. Kalau nak ambil contoh mudah gini, antaranya ialah Amos sebut dulu batal wuduk bila setuh zakat. Dalam mazhab kita ni setuh zakat ni batal wuduk kita. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, Hanafi tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Apa? Sebab Imam Syafi'i apa dia kata batal? Pasal ada hadis. Hadis ni mengikut Imam Syafi'inya hadis yang kuat. Rawinya rawi yang adil dan siqah. Tetapi yang meriwayatkan ni so jalan. Hadis ni ada so tak lalu. Kalau kita baca dalam kitab tu ada so lah hadis. Dari riwayat pula daripada seorang perempuan. Nama-nama tak ingat nama perempuan. Perempuan ni masyhur zaman Nabi. Nabi terima syahadah dia. Kesaksian dia ni sama dengan
seorang lelaki. Biasanya syahadah orang tino ni, kesaksian orang puan dalam Islam ni, dua puan sama dengan satu lelaki. Tapi dia ni, lupa nama dia, pelik sikit. Dia ni terkenal pada zaman Nabi, Nabi terima penyaksian dia walaupun dia seorang. No, yang hebatnya orang ni. Seorang tu tak ada lalu. Jadi hadis ni dia riwayat. Iaitulah, batal wuduk ni kalau setu zakat. Jadi Imam Syafi'i terimalah hadis ni. Abu Hanifah tak terima. Bapa Abu Hanifah tak terima sebab dia kata ada hadis so tak ada lalu. So tu ya hadis. Jalannya so ya. Pahak riwayat pula orang puan. Kata Abu Hanifah lagu mana? Masalah ni masalah orang lelaki. Setu zakat ni hal orang lelaki. Bapa tak ada seorang perawi lelaki pun yang menceritakan hadis ni, tiba-tiba mari daripada seorang perempuan. Tu persoalan Abu Hanifah. Jadi walaupun perempuan ni di segi latar belakangnya bagus, tapi aku tak boleh terima. Aku tak boleh terima. Sebab tu dalam mazhab dia tak batal. Tak batal. Hadis ada tapi mazhab yang ambil. Itu jadi beza situ. Bahaya kedua pula, dia kata zakat-zakat ni sebahagian daripada tubuh kita. Sebahagian daripada tubuh kita. Kalau kita boleh pergi poho, boleh pergi dada, boleh pergi tangan dengan tak batal wuduk, apa tak boleh pergi hak ni? Sebab hak ni sebahagian daripada hak kita. Kita setuh tangan, tak batal wuduk kita. Kita setuh lutut, tak batal wuduk kita. Muka tubuh kita. Jadi setuh hak ni, hak kita juga, bukan hak lain ni. Kau ambil lain, mari letup. Hak mari daripada tubuh kita. Jadi kok mana nak jadi batas maya? Atau alas serio, nak ayat alas serio, nak napok dalam perbincangan ini. Jadi kerana tu dalam mazhab dia tak ada. Tak batal. Kita pasal ada hadis Imam Syafi'i pergi hadis ni. Nah, pergi hadis ni sebab tu dalam mazhab Syafi'i batal wuduk kalau setuh kemaluan. Eh. Ah tu contoh. Contoh nak ayat contoh ni dalam perbincangan para ulama eh dalam bab fiqh. Jadi sebab itu hadis tadi jangan ada percanggihan yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Daripada dia terutamanya dengan Quran lah. Nombor satu sekali ulama letak syarat nombor satu, mana-mana hadis walaupun rangkaian perawi dia bagus macam mana sekalipun, kalau kandungnya dia tu berkadah dengan Quran, memang tak boleh pakah. Dengan nas yang nyata dalam Quran kena tahu lalu. Tu asah ya pokok. Jadi inilah yang dibicarakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab berkait dengan usulul fiqh, usulul hadis dan juga kaedah ta'aruf dan tarjih. Ada satu kitab kalau tuan-tuan nak baca, sebab ada kadang-kadang hadis ni dia kita tengok macam berkadah antara satu sama lain. Hadis yang nampak pada zahirnya berkadah. Dan ulama cuba menjelaskan benda ni dari satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, iaitulah kitab dia Ta'wil Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis. Iaitulah ta'wil tentang hadis-hadis yang berbeza ataupun yang berkadah. Hamba terjemah bahasa mudah. Mukhtalif Al-Hadis ni hadis yang berkadah antara satu sama lain dalam riwayat. Hadis ni royak gini. Jadi ulama ni, seorang ulama nama dia Ibnu Qutaibah ni, dia tu susun satu kitab. Dia ambil hadis-hadis ni dan dia penjelah kepada kita. Bapa gini, dan akhirnya dia taufikkan. Iaitulah taufik ni jemaah nah. Melayu kata, diselaraskan. Diselaraskan kandungnya antara dua hadis yang pada zahirnya hadis tu berkadah. Atau ada satu kitab khuh yang ditulis oleh ulama. Baik. Itu tiga perkara deh. Tiga panduan umum yang diletakkan oleh Profesor Yusuf Al-Qardawi ini. Pertama al-istisab min subutis sunnah. Yang kedua ialah husnul fahmi di sunnah. Yang ketiga salamatun nas an-nabawi min mu'aridin aqwa, iaitulah yakin dengan kesabitan hadis. Yang kedua pemahaman yang baik terhadap nas. Yang ketiga ialah sejahtera ataupun selamat nas itu daripada mu'arid aqwa, iaitulah percanggihan yang lebih kuat daripada dia. Kemudian kata Profesor Qutaibah lagi, dia kata inna sunnah yal masdarus sani lil Islam. Sunnah merupakan sumber yang kedua dalam ajaran Islam di segi syarak tasyri' dan juga panduan hidup dia. Yurja'u ilaihal faqih, para fuqaha kembali merujuk kepada hadis listimbatil ahkam, untuk membuat rumusan kepada hukum-hukum
kama yurja'u ilaiha, ataupun kama yarji'u ilaiha da'iyah wal murabbi, sebagaimana para pendakwah dan juga para murabbi merujuk kepada hadis untuk memperolehi makna-makna yang terkandung dalam hadis, nilai-nilai yang dibawa oleh hadis tersebut dan juga hikmat-hikmat kebijaksanaan yang mendalam, dan kemudian kaedah-kaedah di segi apa ni targhib dan juga tarhib. Jadi hadis ni penting di mana kita bincang dulu dalam Islam, kerana dia adalah sumber yang kedua, dari situlah kita boleh memahami dengan terperinci kehendak-kehendak utama Quran. Sama ada kita ni kalau kita jadi ahli fiqh, untuk pakai ataupun dipanggil fuqaha, fuqaha ni pun dia kena rujuk pada hadis, barulah dia boleh buat istimbak, iaitulah kesimpulan tentang hukum-hukum yang berlaku. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah ni, ulama-ulama nombor satu dia hafal Quran. Ulama ni terutamanya ulama fiqh pun sendiri dia kena hafal Quran. Yang kedua, dia pula kena menguasai hadis. Dia tak boleh jadi ahli fiqh yang hebat kalau dia tidak menguasai hadis. Hal tu paling penting. Hal tu paling penting. Kalau tidak jadi masalah. Jadi masalah. Sebab itulah learning ni kalau orang yang ada kebolehan, kita ni mungkin tak boleh buat. Tapi ada orang-orang yang mungkin Tuhan kurniakan kepada dia kebijaksanaan akal, dia lebih mudah lagi untuk memahami agama. Karena pertama Quran ada. Dan tafsir Quran ni macam-macam. Ulama tulis siap dah pada kita. Yang kedua, kita ada kitab-kitab hadis yang tersusun. Ya bila-bila masa saja kita boleh rujuk. Jadi kalau orang ni dia Tuhan beri ilmu yang hebat pada dia, akal yang cerah, dia boleh buat istimbak hukum. Berdasarkan suasana-suasana yang ada. Suasana yang ada sebagaimana orang dulu. Orang dulu pun dalam keadaan susah nak cari. Sebab itulah Quran ni sebar semua. Tapi hadis pada peringkat awalnya bukan semua siapa. Bukan semua siapa. Abu Hanifah sendiri hadis yang ada dengan dia tak banyak. Tak banyak. Siapa di apa di Kufah tu tak banyak. Karena jarang orang bergerak daripada Madinah ke Kufah pada waktu tu. Lepas tu yang kedua pula, suasana fitnah berlaku pada zaman Saidina Osman. Yang menyebabkan bertembung mazhab politik, tubik Syiahnya, tubik Gotu, tubik Goni masa tu bertembung, menyebabkan ulama-ulama yang berada di Kufah seperti Abu Hanifah dan sahabat-sahabat dia strict dalam menerima hadis. Tak berani nak ambil hadis dengan tak tukalu sebab dia takut hadis tu hadis palsu. Hadis palsu. Sebab tu Abu Hanifah ni banyak menggunakan apa ni akal dia, ar-ra'yu. Sebab itulah ulama di Kufah, di Iraq secara umumnya, Kufah ni duduk di Iraq. Iraq secara umumnya dipanggil ashabur ra'yi. Iaitu yang banyak menggunakan rasional. Bukan makna rasional supaya orang putih ni golongan rasional. Kalau di barat tu orang yang tolak agama, yang tolak wahyu. Tapi rasional dalam konteks kita orang Islam ni ialah yang banyak menggunakan reasoning daripada nas-nas hadis. Pasal kerana bekalan hadis tu tidak cukup pada waktu itu. Sebab tu Abu Hanifah strik dalam bab ni. Tapi lepas Abu Hanifah meninggal dunia, hubungnya menjadi semakin mudah, orang bergerak banyak. Sahabat dia Abu Yusuf Al-Qadi, sahabat dan juga murid dia, dia ada dua orang. Abu Yusuf Al-Qadi, seorang lagi tak ingat nama. Dia dua orang. Syaibah rasa nama seorang lagi. Dua orang ni sahabat ni, Abu Yusuf terutama, dia pergi ke Madinah. Dia pergi ngaji sendiri hadis. Bila ada peluang dia pergi ke Madinah belajar dengan orang Madinah, cari tok ulama-ulama besar, mengaji hadis dengan ulama Madinah. Dan hasil daripada situlah dia mengubah fatwa banyak dalam mazhab Hanafi. Pandangan-pandangan Abu Hanifah ni, Abu Yusuf mari berbeza dengan pandangan Abu Hanifah. Dia kata Abu Yusuf diri, dia kata kalaulah Abu Hanifah ada peluang serupa aku ni boleh mari ke Madinah, mari ngaji hadis serupa aku, aku percaya dia akan mengubah banyak fatwa-fatwa dia. Siapa mereka tu? Tu sebab tu. Tapi nak ayat zamir, ambo sebut ni latar belakang supaya kita boleh faham kenapa Abu Hanifah ni strict dalam bab hadis. Kerana kenapa dia digelar sebagai ashabur ra'yi? Ashabur ra'yi ialah kerana suasana zamir yang melatari hidup dia. Tapi macam Imam Syafi'i, dia besar di Hijaz. Besar di Hijaz, mengaji di Hijaz dan kemudian jadi murid kepada Imam Malik. Imam Malik ni dipanggil ulama hadis. Dia susul kitab hadis Al-Muwatta.
Semua bab fiqh ni ada berlaku dalam Al-Muwatta Imam Malik. Dia jadi ulama besar, tok fakih, fuqaha, fakih dan juga ahli hadis. Sehingga salah seorang khalifah Bani Umayyah, tak ingat nama gapo khalifah tu, dia minta dengan Imam Malik ni nak ambil pandangan Imam Malik terutama huraian dia tentang hadis Muwatta ni nak jadikan undang-undang negara. Khalifah minta dengan dia nak ambil hak dia ni jadikan undang-undang negara. Tapi Imam Malik ni royak patik tak setuju tu aku, sebab dia kata ni pandangan patik berdasarkan pemahaman patik terhadap hadis-hadis Nabi. Boleh jadi ulama lain ada pandangan yang berbeza. Maka patik tak setuju kalau ambil pandangan patik ni, mazhab ni jadikan mazhab negara. Sebab boleh jadi ramai lagi ulama yang ada pandangan yang berbeza. Pandangan yang berbeza yang mungkin bercanggah dengan pandangan patik. Maka tak jadi. Tak jadi. Kalau tidak, mazhab dia dah, mazhab Maliki dah jadi dasar kajian pada waktu itu. Tapi nak oyak jiwa ulama zaman tu. Kalau kena kita lah ni, sedang molek baru sahulah kita ni. Mungkin orang ambil apa ni, kitab kita jadikan dasar negara. Tapi nak oyak jiwa seorang ulama, Imam Malik ni dia tak si. Waraknya dia siapa perekat tu. Dan ini guru kepada Imam Syafi'i. Guru pada Imam Syafi'i. Dia ada kuda yang berharga mahal. Kuda-kuda dia harga mahal. Orang tak pakar kuda masa tu. Supoh dia pakar. Mahal kuda dia, kuda comel. Kuda comel. Siapa Imam Syafi'i tegur. Bila Imam Syafi'i mula, Imam Syafi'i ngaji dengan dia. Lepas tu mengembara. Lepas tu mari balik ke Madinah. Dia tengok tok guru dia ni pakai baju molek. Baju harga mahal. Kuda pun kuda pulak. 5 ekor. Kuda harga mahal. Lalu dia pergi jumpa tok guru dia tegur. Bapa tok guru dia kata. Pakai baju mahal. Lepas tu kuda pulak. Kuda harga mahal. Dia kata betul aku pakai baju mahal. Tapi antara sebabnya ialah kerana untuk menjaga penghormatan. Kalau aku pakai selekeh supaya orang ramai-ramai, penghormatan orang tak ada. Zamir berubah. Zamir tu je. Orang nak tengok pakai comel kau jangan. Jadi kalau aku pakai selekeh supaya orang lain, pakai piuh apa kuning, tak basuh. Jubah keduk, jubah tapung. Penghormatan orang tak ada. Dan orang bukan Islam, tidak akan hormat kepada aku. Sedangkan aku ni, pemimpin ulama. Tu dia kata. Dia kuda ni pula kuda yang mahal. Antaranya hak aku beli ada hak orang beri. Dan aku guna ni untuk pergi jauh-jauh, tempat jauh. Kalau naik kuda tua, kuda hak lemah, takut kalau pakai kereta agak banyak beki pada naik. So yang kedua pula kata Imam Malik, walaupun aku ada kuda yang mahal, kuda molek, aku tak naik dalam bumi Madinah. Aku tak naik. Kalau aku nak naik, aku erek kuda ni tubik pada tara Madinah baru aku naik. Apa Imam Syafi'i kata? Dia kata sebab dalam bumi Madinah ni ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tergamuk, dia kata nak naik kuda dalam bumi Madinah di mana jasad Nabi ada dalam tu. Siapa setara tu. Lepas tu hak baju comel ni dia buka baju jubah dia hak comel tu. Dia tunjuk ke Imam Syafi'i. Dia selok baju ni. Buka jubah. Tunjuk baju dia hak dalam. Baju hak dalam tu tapung. Dia kata aku pakai lik dalam ni baju tapung. Jubah ni untuk orang tengok ya, dia kata. Hak aku sebenarnya hak dalam jubah dia buka, tunjuk. Imam Syafi'i tengok. Tu orang aling. Nak oyak orang aling tu. Pakai gua mahal jubah tapi dalam tu tapung. Kalau kita singlet tu bluebell. Kalau kita guna bahasa muda kita singlet tu bluebell. Luar ya pasal orang nak tengok. Bila kita jadi pemimpin orang mari. Orang mari nak jumpa kita. Jadi kalau kita pakai bertapung situ, bertapung sini, memang masalah lah. Jadi masalah penghormatan. Tamu-tamu zamir lah ni. Zamir orang melihat zahir. Orang tidak melihat batin. Sebab tu ustaz ambo, dia suruh sisim molek lah rambut. Minyak. Maruh kalau rambut tak minyak. Kita yang biasa kita. Tapi ustaz ambo memang, dia tengok dia tegur. Sisim molek rambut tu dia kata. Dah biar nampak minyak. Kita orang Islam ni biar nampak. Nampak goh. Nampak goh. Seorang ustaz ambo tu ngajar usulul fiqh. Tapi baju duduk dalih. Baju duduk dalih macam pakai baju kuk. Baju putih, seluar putih, kasut putih lagi. Kasut piramli. Kasut putih. Ambo mula-mula jumpa. Ambo ingat cikgu bahasa Inggeris. Ambo ingat dia tu cikgu bahasa Inggeris. Rupanya
pesyarah usulul fiqh. Masya-Allah, ilmu dak dalam dada lepas. Dia ngajar tak ada kitab. Dia pakai wayak, bobe. Full stop dia kata. Dia sebut full stop. Tengok dalam kitab, titik dalam kitab. Tu nak wayak tu, noktah lah dia bahasa Arab. Dia baca kitab tu. Ui kitab usul fiqh tu, dia baca mulut. Tak bawa dia temu baca kitab ni, beli kitab ni. Dia masuk dia baca bobe. Kita duk tengok serupa dengan dalam kitab, sebuti. Hak dia wayak mulut. Noktah dia kata. Noktah tu betul-betul titik. Dalam kitab, ya Allah tu hebui. Setara tu. Ulama ni. Allah yarham. Ni ingat dah. Rahimahullah. Ni guru ni nak wayak. Hebat dulu. Jadi, pasal nak jaga, orang kata biar ada goh. Goh tu penting. Ni kita ni mata nak zuhur kak. Pakat tapung, selipar, kawin, ijaz, sebelah, biru, sebelah. Orang tengok pun serabut. Ijaz dengan biru ni duduk serabut kaki tu. Patut ikat dengan tali rupiah. Allah tu hai. Jadi, biar menasabah. Bukan nak sumaha ke apa. Tapi biar nampak orang kata semak. Tengok Allah almarhum untuk guru kita. Pakai ia tidak maha mana. Tak apalah waktu. Tapi tengok dia memakar. Dia memakar. Dia tidak pakai koksi. Waktu nak ayat penampilan itu penting. Penampilan. Kadang-kadang kita tak cara pakai lagu tu. Dia zuhuk ni bukan pada pakai ia. Zuhuk ni duduk dalam hati. Duduk dalam hati. Ulama-ulama hebat sampai dulu. Semuanya makan, kemah, kelah. Tidak dogo. Supaya kita duduk pehen. Tapi harta dunia tidak masuk dalam hati. Zuhuk ni ialah dunia dengan harta duduk tangi. Tidak duduk dalam perut. Orang sesak pun boleh jadi tidak zuhuk. Tidak zuhuk. Kadang-kadang orang sesak ni tomok lebih pada orang kaya. Kadang-kadang. Pasal hati dia duduk nak macam. Tak genak sokmu. Jadi bukan zuhuk. Orang zuhuk ni, orang tak ada rasa kapa. Kalau ada tangan, boleh ke orang habis pun tak ada kapa. Tak ada kapa pasal dia. Sebab tu orang mari dia bui. Sebab bagi dia tak perlu belakang tu. Rezeki tu hai tanggung belakang. Pakat kapa tak ada nilai ke dia. Ada jolo, tak ada dok. Jadi kita ni zuhuk-zuhuk kita bila sebut zuhuk ni maka lipat kawin, jalan kaki ayah, pakai kereta buruk, duduk rumah robek, baju tapung. Zuhuk kita tu tak kena. Baca dalam kitab-kitab, bacalah. Hamba sebut ni dalam kitab. Baca kitab bab tasawuf, bab gapo semua ni jelas dia sebut. Imam Malik, contoh Imam Malik, Abu Hanifah ni contoh-contoh hebat. Ja'far As-Sadiq ni antara contoh-contoh ulama besar. Yang hebat, yang semua orang aku ini adalah para zuhad. Manusia-manusia yang zuhud. Tapi tengok hidup dia. Abu Hanifah, baju gua maha. Pakai ye gua maha. Pakai minyak wangi tu. Disebut dalam kitab tu, dia pergi masjid, duduk tangga tu, bau sedap dalam masjid. Dia duduk tangga baru. Orang tahu lalu, kalau bau tu, Abu Hanifah mari tu. Pasal minyak wangi tu, dia sorang yang pakai di kufur. Orang lain tak boleh beli. Maha hanya. Dia sorang yang pakai. Muka dia orang kaya. Dia ni toke jutawan kain. Abu Hanifah An-Nu'man ni ialah jutawan kain. Toke kain di Kufah. Kaya raya dia ni. Hidup dia, tapi hidup dia seorang biasa. Pakaian memang pakaian kelas. Dan dia tak boleh tengok orang pakai serabih-serabih. Kalau tengok pakai selipar, soyok, kasut soyok, dia ambil biti, pergi beli. Pergi beli orang lain. Aku serabut tengok biru hijau kaki, pergi beli. Biar hijau dua-dua sini. Orang jangan sekali. Ni Abu Hanifah ni dalam kitab baca lah Abu Hayat ni di riwayat-riwayat dia menceritakan. Ja'far Sadiq lah kata juga. Baju jubah dia gomah. Siapa anak murid dia tegur dia. Allah tuan ni kata mahal lah pakai jubah. Orang tak pakai sini ni. Dia tak kata apa. Erik anak murid dia ke dalam. Dia buka sebuah Imam Malik tadi. Dia buka jubah dia. Dia tengok lah baju aku. Baju tapung soyuk. Kalau dia pakai lek dalai. Tu nak oyak. Kalau luar yang orang nampak. Pasal nak tunjuk ke orang. Mungkin duduk atas petah cakung ni. Orang duduk tengok. Pasal orang tu mari, orang ni mari nak jumpa dia. Jadi pakai lah. Kalau comel luar. Tapi kalau dalai. Nak dalai tu. Tidak sebuah orang kaya lah ni. Luar dah lah mahal. Dalai tu sutera. Seluar dalai sutera. Baju dalai sutera. Fak seluar dalai pada ekong. Tu orang kapur kata bukan hamba kata. Nak pasal ekong ke mana nak sabar dah.
Tapi nak ayat tu lah. Jadi benda-benda gini ya, kepahaman tu penting. Sebab tu dalam Islam, ilmu ni penting dan kepahaman penting. Bila kita faham tu, kita akan jelas banyak perkara. Kalau tidak, kita jadi bonok semacam. Dalam hidup ni kita bonok pasal kita tidak faham. Kita tidak faham dan kita tidak melihat daripada kacamata agama yang yang sebenar. Kalau kita tengok daripada kacamata agama sebenar, kita akan nampak. Kita akan nampak benda-benda tu dengan pandangnya yang betul, barulah kita boleh buat keputusan yang benar. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah. Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Panjang lagi itu pambo kutik-kutik ya tu huraya dia, kalau baca soso tu mungkin makin masuk lagi. Tapi ambo kutik-kutik poin-poin yang penting, mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sambung dalam kuliah akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.